apa sih yang pengen tahu tentang Dul? Bunyinya adalah set set. Oh, Dul dan Irwan Musri. Iya kan? Nah, kamu kan enggak tinggal sama enggak tinggal. Bunda yang tinggal sama Dedi ya. Cuma kadang-kadang Dedi Irwan datang ke rumah gitu ya. Oke, okay. Coba kalau kita lihat nih kan berarti kamu keluarga kamu sekarang kamu ada Dedi. Kalau Tante Mulan kamu manggilnya? Tante Mulan. Kenapa manggilnya Tante Mulan masih? Gak ini Dedi kamu manggilnya tante ini gimana? Aku mau manggil Mama Mulan masih sungkan. Padahal bapakmu nyuruh kamu manggilnya apa? Serah aku. Oke, dari dua orang ini nih ya yang baru dalam kehidupan kamu gitu kan. Apa persamaannya? Dari mana? Oh Tante Mulan sama Dedi. Persamaannya? Siapa di antara mereka dua yang paling royal sama kamu? Yang paling royal sama-sama royal. Sama-sama royal. Oke. Okay. Siapa di antara dua orang ini yang sering ngobrol sama kamu? Paling sering ngobrol sama kamu? Sama-sama, karena ketika aku ketemu Dedi, aku ya kita berbincang masalah kehidupan. Kan Dedi juga bisnismen yang ulung gitu kan. Yeah. Ya aku sebagai anak muda yang lagi mencoba untuk dagang juga banyak sharing, okay. Bla bla bla. Kemudian Tante Mulan juga kan sekarang lagi apa ya, mendalami agama gitu kan. Tapi rata-rata kalau aku sama Dedi atau sama Tante Mulan rata-rata ngobrolnya pasti ada ayah atau enggak ada bunda gitu ya. Enggak pernah berdua aja. Jarang banget gitu ya. Cerita deh Dul. Ya itu. Apa sih rasanya, aneh enggak sih ada? Enggak sih. Bunda ada pasangannya enggak? Enggak sih, enggak aneh. Enggak aneh. Enggak aneh, aku kalau doa ya Allah semoga ayah sama Tante Mulan bahagia, anak-anaknya bahagia dan semoga bunda sama Dedi juga bahagia sampai maut yang memisahkan. Ya itu aku. Ada rasa gini nggak, takut kalau kamu dekat ke Dedi, kamu ngerasa nggak enak sama bapakmu gitu, atau kamu dekat sama Tante Mulan dan ngerasa nggak enak sama bunda? Jujur? Nggak ada. Nggak ono. Iya. Woles aja. Kenapa kamu masih manggilnya Tante sih? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di rumah. Belum kita lihat. Sungkan aku aja. Kenapa sih sungkan? Sungkan sama siapa? Ya, karena dulu kebiasaan manggilnya Tante, maksud. Tiba-tiba jadi mama gitu. Sungkan aja gitu. Oh iya. Kalau sama Dedi dari awal manggilnya Dedi emang? Kalau sama Dedi aku yang punya pencetus ide. Kamu. Awalnya Om Dedi. Om Dedi. Nah, di situ kan udah ada Dedinya. Dedinya gitu ya. Oh, oke. Kecuali kalau dulu pas mau ayah nikah aku udah punya pencetus ide Tante Mama. Beda, jadi mindahnya gampang gitu ya. Beda gitu kan. Kalau sama Om Dedi yang pencetus ide manggil Om Dedi sebelum dan kayak itu aku gitu. Kenapa kamu udah melihat ini akan berubah menjadi Dedi sebelumnya? Ya, ada kurang lebih seperti itu. Oke. Wah, kita mau lihat juga gimana sih rasanya kamu punya Dedi yang ya itu tadi bisnisnya berhasil. Kamu kan sempat katanya punya konten kaget makan daging seiris harganya 1,8 juta gitu ya. Dan lain sebagainya. Ada kehidupan apa yang kamu jalani yang berbeda ketika ada Om Dedi menjadi Dedi dalam kehidupanmu. Selain berikut, ini hooker apa enggak sih? Tayangan, kita lihat dulu ya.